Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel saya Abi Topan. Teman-teman, salam tiup dari saya. Ya, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial cara bermain suling di lagu Perjuangan dan Doa. Tutorial ini di request oleh viewer saya, teman-teman. Semoga bermanfaat ya, teman-teman, buat viewer saya dan buat teman-teman yang masih pemula. Ya, teman-teman. Sebelum teman-teman menyimak video ini, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya teman-teman, guna membantu channel saya, biar teman-teman bisa selalu melihat video-video saya yang terupdate. Terus buat teman-teman, selalu share ya teman-teman, share link video saya buat teman-teman yang belum tahu dengan video saya, biar teman-teman yang lain pada tahu dan pada rajin untuk latihan dan semangat buat latihan. Ya teman-teman, mari kita simak tutorial cara bermain suling di lagu Perjuangan dan Doa. Teman-teman, lagu ini mainnya di E minor. Jadi suling yang kita siapin tuh cuma satu. Enaknya itu cuma satu, yaitu suling D. Mau D kecil, mau D besar, terserah teman-teman. Gimana enaknya teman-teman. Nah, sulingnya itu seperti ini. Jadi perdilnya kita ngambil dari gitu. Jadi dari gitu, pasti gitu. Dua kali seperti itu, teman-teman. Jadi perdilannya kita dari buka satu, di flap jadi tunjuk. Lambatnya di flap jadi tunjuk. Tapi setengah, flapnya setengah. Flap lagi jadi manis. Lanjut. Itu nyentil sedikit tapi mati, langsung dimatikan. Disambut dengan jari telunjuk setengah. Lanjut lagi kedua itu dan sama yang kedua juga sama gitu lagi. Teman-teman perhatikan jari telunjuk teman-teman setengah. Ya, gitu teman-teman. Jadi, di lagu ini main di E minor, teman-teman cuma siapin satu suling, yaitu suling D. Mau D kecil, mau D besar, terserah teman-teman. Gimana enaknya teman-teman? Ya, teman-teman. Semoga bermanfaat video dari saya. Terutama yang request video ini, terus buat teman-teman yang masih pemula. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Salam tiup dari saya. Jangan lupa satu hari satu jam buat latihan. Ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.